Mungkin apa yang harus disuruh.
Allah berkati semua yang berkati dulu
Ketika Ramadan, Kanjeng Nabi memanjatkan sholatnya ketika tengah malam. Bahkan pernah diriwayatkan Kanjeng Nabi itu dalam seseorang membaca surah Al-Baqarah. Diteruskan Al Imran. Diteruskan sampai surah Nisa. Satu rakaat Kanjeng Nabi baca dalam surah Al-Baqarah. Pernah apa? Buat tetap hidup
Boten kos ngalus sebenarnya. Iku terakhir sudah dengan dunia saja. Maka saya rasa dungo ketika menurunkan. Karena dalam Al-Quran dikatakan ida khotbah Al-Quran sholat ida khotbah situna al-malaik. Situna al-malaik. Ketika sahabat bagi kita berkata Al-Quran, maka ketika itu 60,000 malaikat ikut mendoakan, ikut mengalami doa ketika Al-Quran terbaca.
Kemudian yang terakhir, mari kita senantiasa mengajak bapak-bapak yang kita keluarga kita, terutama anak-anak kita, atau mungkin cucu-cucu kita, agar sesuaikan dengan Al-Quran. Dimulai dari masjid ini, ada dari dan seterusnya. Mungkin kita sendiri nanti orang yang anak-anak bapaknya, orang tuanya dibunyikan dan diberikan mahkota, diberikan barang besar ketika yang ini, iya. Ini menjadi modal besar dari hadis. Cuma saya ingin cerita terakhir. Man qala wa amila bi nafsihi al-sawta wa alladhi tajawwa al-jana. Dawu atyad min dawu ash-shams fi dunya. Fa ma dhalabu bi yadi ala hada. Bal sa'ala al-Qur'an. Kemudian menghalalkan bisnisnya dengan dia. Bukan nanti sekarang menghafal, tapi beda. Kali ini menghalalkan bisnisnya dengan Quran. Lek kata ibu siapa? Apa Quran? Dan cek mengapa bisnisnya dengan Al Quran? Tergesa, tersol atau belum ngaji? Maka kalau banyak dunia atau Allah Taala dengan akan diberikan mahkota ya, di mana mahkota ini sangat terang juga, bahkan terangnya mengalami mengalahkan terangnya sinar matahari di dunia. Ini benar Allah mengingatkan terang dua yang ada halu Quran. Ibu bersama yang dimiliki lalu yang berjaya, putra putri yang berjaya, bahkan putu putra berjaya. Wanita di sini Allah bersihkan harus dihidupkan. Mungkin ini waktu sisi tersebut mengatakan Al-Quran. Tapi Al-Quran juga harus dipahami dengan ngaji lainnya. Tidak boleh hanya berhal saja. Setelah usia anak-anak berhal, usia SD, SMP berhal, setelah itu harus ngaji fiqih, harus ngaji ilmu Arab untuk bekal menerapkan ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk dibaca saja. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk dibaca. Yang Allah Taala itu, you know, kita bersandar kepada Allahul Ghafur Alaihi Wajadakalulillah. Al-Quran itu diturunkan sebagai barakah atau berkah dan untuk dipelajari. Ditandatangani berdasarkan bawah sahur. Walaupun membaca saja sudah mendapatkan banyak keuntungan dan pahala. Apalagi mau ditandatangani berarti eksistensinya Al-Quran. Jadi pemirsa saya, karena Allah dimuliakan di dalam Ramadan ini dengan sering baca Al-Quran, banyak mengkaji Al-Quran, banyak menghafalkan Al-Quran, dan semoga kita semua berkat kita dan sosial di dalam waktu ini dan semoga kita dapat diberikan kemudahan dan diberikan kesejahteraan dapat menemui orang tua yang datang dan semoga kita semua tidak takut kepada Allah Taala dengan usul Allah Taala agar dia dan semuanya menjadi dari sisi nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika betul dan jika betul kekayaan kesalahan, akhirnya ada yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.